Ano? Dia break di sini. Cus. Dia break di sini. Tuh. Nah. Oke, okay, fokus ke decision point. Woi, woi, kupingnya pasang. Oke. Okay. Lalu tentu jika sebuah zona di break, dia akan membuat retracement. Retracement yang sangat umum sekali kan. Nih, ini sangat umum, dia akan membuat broken like that, fake out like that. Nah, asik aja kalau kalau harga itu nyentuh decision point. Ini decision pointnya ini. Asik aja kalau sudah nyentuh decision pointnya, asik. Dan back there, back there. Dalam konteks ini, reason ya, reason, reason. Kalau Anda melihat model-model kayak ini dalam skala yang sangat besar, yang perlu Anda lihat itu FL yang ada di kecil sono. Bagus sih kalau ada bau kiri. Anda lihat Quasimodo yang ada di sono. Ini ada Quasimodo tapi violet sih. Ini Quasimodo anjir broken. Nah, ini Quasimodo anjir ini. Quasimodo kampret. Kampretisasi ini di violet lalu jadi diamond. Yes, kayak kayak bono lalu dia dropin. Nah, terkadang di kepala sebuah diamond itu ada anu teman-teman, ada kuas, ada kayak pola QM juga di kepala QM-nya yang sekarang jadi bau kiri. Kalau ngomongin ini loh ya, the first target itu, itu first target itu, itu first target itu, itu kenapa ini ada decision point di sini, ada decision point kecil. Kalau mau scalping kita nggak muluk-muluk gitu loh. Kita nggak muluk-muluk. Kita nggak muluk-muluk. Di sono di take berarti ini adalah sebuah compression yang GPLQ kan, sebuah GPLQ. Ingat, jika ini, okay. Jika ini ada order dan sudah diambil di sini. Anda akan, ini cepek di sini, ini clear, ini clear. Kita bermain di sini. Kalau Anda mau ngetik sono, yang paling realistis itu di sini. Gitu, itu. Nah, apa yang terjadi jika ini di grup PR sudah? Anda nggak join grup PR? Ya, saya harap nggak perlu juga sih. Jika sebuah decision point untuk nge-break suatu zona merah ini, breaknya ini ada tanda pentung supaya Anda dipentungi oleh market, come in. Oke, okay. Tapi dia tidak nyentuh decision point ketika dia retrace. So, apa yang jadi ini bahasa gampangnya, jika sebuah decision point itu belum di take, maka flag, pembentukan flag itu belum lengkap. Flag lengkap, satu, sudah ambil decision point untuk nge-break ini, dan kedua dia, ini dianggap lengkap. Ini lengkap. Kalau kayak gini, ini belum lengkap. Oke, oke, oke. Kalau dia belum nyentuh ini, first is not complete. Kalau ada kejadian kayak gini, iya ini kayak 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 zona merah baru, betul enggak? Ini kayak kayak zona baru, but it's not. No, 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 enggak, ini bukan zona baru. Jika sebuah decision point-nya belum di take. Why? Karena ya gitu. Fake out. Classic. Classic fake out ya. Kalian punya Quasimodo level di sono. Itu target Anda. Jadi penangkapan fake out, kalau Anda mau nangkep spesialis fake out tok, Anda wis punya setupnya.
trading aja kayak gini. Trading aja kayak gini. Kalau ngomongin gampang-gampangan lo, ini setup fake out. Ini wes, ini setup fake out. Ini R1 R2 kan, mirip toh. Ini mirip toh. R1 R1 R2 gitu. Atau di sini gini. R1 R2 fake out. Ini ada lurung cahaya. Kan gitu kan. Cuman kalau Anda mau trading kayak gini, Anda mau persimpel kayak gini, terkadang belum lengkap.